Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memperbaiki ini Yamaha Jupiter Z tahun 2005. Ya, masalahnya motor ini lampu depan, lampu utamanya kurang terang. Ya, langsung saja kita hidupkan. Ya, ini kurang terang. Ya, jadi lampu jarak jauh dan pendek ini sama tidak terang. Ya, jadi lampu yang kurang terang hanya lampu utamanya saja. Untuk lampu sein ini normal. Ya, selanjutnya kita cek cop lampu dan lampunya kita cek kabel massa. Selanjutnya kita lepas padok lampu. Ya, selanjutnya lepas baut. Ini ada 4 baut. Sudah terlepas. Ya, kita cek cop lampunya. Untuk cop lampunya, ini masanya nyambung. Kita cek yang sebelah. Ini juga nyambung masanya. Selanjutnya kita cek bohlam. Ya, untuk bohlamnya masih bagus. Ini belum kosong. Kita cek yang sebelah. Ya, untuk lampunya masih bagus. Ini belum kosong. Kita pasang lagi. Ya, untuk kabel cop lampunya ini masih bagus. Ini masih orisinil. Jadi ini kabel masanya tidak putus. Ini kabel hijau juga masih nyambung. Ini kabel lampu. Ya, untuk kabel lampu jarak pendek dan kabel warna kuning juga nyambung. Ini kabel untuk lampu jarak jauh. Kita pasang lagi. Ya, untuk cop lampunya masih bagus. Ini masih orisinil. Ya, untuk kabel-kabelnya nyambung semua. Ini kabel masanya nyambung. Ya, selanjutnya kita cek kiprok dan kabel yang dari spool. Ya, selanjutnya kita lepas bodinya. Parah gas, ini parah gas. Ya, selanjutnya kita coba ini kabel warna kuning, kabel dari spool lampu.
untuk kabel putih, kabel dari spool pengisian. Ini hitam, ini kabel massa. Kita cek, ini pakai bohlam. Ini kabel warna kuning. Ya, kabel hitam, kabel massa. Ya, selanjutnya kita lepas kiprok. Kita coba kiproknya. Ya, selanjutnya kita coba kita lepas kiprok. Ini cahayanya terang sekali. Ya, selanjutnya kita coba kita pasang lagi. Ini kurang terang. Ya, kita lepas. Ini terang. Selanjutnya kita menuju ke lampu depan. Ya, ini kita lepas dahulu kiproknya. Ini tidak memakai kiprok. Ini nyalanya terang. Tapi jika digas, ini pasti lampunya akan mati karena tidak memakai kiprok. Ya, selanjutnya kita menuju ke kiprok lagi. Ya, selanjutnya kita coba pakai kiprok yang baru. Ya, selanjutnya kita coba pakai kiprok yang baru. Ini kiproknya Fukuyama. Ini Fukuyama. Ya, untuk kiproknya memakai Jupiter MX sama dengan Yamaha Mio, Mio Sporty. Kita coba. Ya, memakai kiprok yang baru, ini nyalanya sudah terang. Selanjutnya kita menuju ke lampu depan. Ya, nyalanya sudah terang. Ini sudah terang sekali. Ya, memakai kiprok yang baru. Ini yang lama, kita coba lagi. Ya, lampunya langsung redup. Ini pakai kiprok yang lama. Ini kiprok yang baru. Ini terang. Ini yang lama.
ya kiproknya orisinil. Ini langsung redup. Dan ini yang baru, ini Fukuyama. Ini nyalanya tetap terang, tidak redup. Ya, jadi kiproknya rusak. Ini jika dipasang, ini akan redup. Ya, untuk lampu depannya juga redup. Ya, nyalanya kurang terang. Ya, kita coba lagi pakai kiprok yang baru. Ini nyalanya terang. Ini nyalanya sudah terang. Ya, jadi kiproknya rusak. Ya, kiproknya sudah kita ganti. Nanti tinggal kita baut. Ya, sudah selesai. Ini kiproknya. Ya, jadi kiproknya rusak.